Mak, bagi duit ya. Di dompet, dalam tas, ambil aja semua. Ih, tumben amat. Ya, beneran dong, cuman ceban. Iya, sisa kembalian tadi habis beli kol. Ambil aja semua. Ya elah, Mak. Buat apa, Pak? Untungnya buat keluarga kita apa? Ya. Gak ada untungnya, kan? Ngapain keluar duit kalau gak ada untungnya? Misi paket. Tunggu bentar. Itu apaan, Mak? Kamis. Oh, jadi, Mak, ini Seoul tuh butuh healing, Mak. Ceban tuh sangat amat, ya Allah, miris, Mak. Ngomong apaan sih? Hilang, healing, hilang, healing. Emang healing-healingnya bisa beli pamper sama susu? Tapi kan Papa kasih Mama 10 juta sebulan, Mak. Masa... Misi paket. Tunggu bentar. Udah ya, Pak, ya? Cukup. Aku bilang cukup. Itu apaan, Mak? Tas cewek. Cukup ya, Pak? Inok. Papa emang gak mikirin itu kakak bentar lagi mau SMP? Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Ya, cukup. Bodo amat. Misi paket. Bentar, Pak. Papa aja yang ambil. Betul ini rumahnya Bu Ida? Ya, betul. Ini paket buat Bu Ida ya, Mas? Oke. Semuanya taruh di mana, Mas? Ini saya bawa. Anjir, masih ada lagi. Itu semua tuh pesanan Bu Ida, Mas. Udah gede banget ya, Ma? Iya, Papa. Makin berat ini bawaannya. Cuman Papa masih bingung nih, Ma. Bingung apaan, Pak? Papa masih bimbang nanti ini dia kita kasih nama Hinata apa Sakura ya? Astaga, ini lagi. Soalnya kan Hinata punya Byakugan, Ma. Kalau Sakura tuh dia ada kayak semacam ilmu berobat gitu. Sama-sama hebat sih. Terus waifu juga. Atau malah mending Tsunade ya? Pak, ini anak loh. Ya, masa anak dianggap mainan? Pilihin nama yang serius, Papa. Lah, ini serius. Hinata, Sakura, atau Tsunade. Kalau nggak bisa serius, aku aja yang pilihin namanya. Ya, nggak bisa dong. Nih, masih ada surat perjanjiannya. Ini lagi udah mau dapat kok, Ma. Tsunade, Ayu, Lestari, Goki. Nama itu mesti ada maknanya, Pak. Jangan sembarangan pilih. Tsunade ada artinya, Ma. Apaan? Susuna gede. Ih, Papa tuh serius, Ma. Nggak mau, pokoknya nggak mau. Pilih yang lain. Ya udah, Hinata. Nggak mau dari Naruto, ngerti nggak sih? Ah. Ntar manggil dianya gimana? Woi, Hina, sini Hina. Begitu. Ya jangan. Nata aja, Hinata. Woi, Nata. Oke. Hina, udah mau beres nyapunya. Nanti habis nyapu, Hina lanjut ngepel ya. Kiraya, main HP seharian, nggak ada stopnya. Pel udah kerjain belum? Hah? Iya, ntar. Sekarang kerjain PR, kerjain dong. Lepas itu HP. Mana Sasuke? Udah jam segini belum? Papa minta duit. Apaan? Minta duit. Buat apaan? Minta duit buat kawin. Yalah, berapa? 5M. Anjir, miliar. Nego halus. Goblok. Ngawinin siapa lu 5 miliar? Cewek aku lah, Pak. Elah, Syahrini aja dimaharin 40M lu. Enggak ada. Ayolah, Pak. Aku udah gede. Aku bahkan udah bisa dari kayang langsung berdiri lo. Nih, lihat nih. Tuh. Kamu tuh ngebahagiain orang tua dulu. Aku bahagiain orang tua dulu, habis itu nikah, habis itu udah enggak perlu bahagiain orang tua lagi dong. Enggak gitu, goblok. Bahagiain orang tua tuh selamanya. Lah, jadi selamanya aku gak usah nikah gitu. Ya gak gitu goblok. Nanti kalau udah bahagiain orang tua. Kan bahagiain orang tua dulu tuh. Sedangkan bahagiain orang tua tuh selamanya kan. Nah, jadi selamanya orang tua gak bahagia dong. Ya gak sih? Gue bingung. Mas, kamu punya kerjaan bagus dulu. Nah, kalau udah punya. Punya rumah dulu. Oke, masih kekerjaan. Punya mobil dulu. Kalau mobil mah bisa entar rumah kali. Rumah kamu lunas dulu. Pak. Beli tanah. Gaji 50 juta. Punya sampingan usaha. Udah ya. Bapak naikin haji dulu. Mungkin tinggal berapa hari aja, Pak, umurnya? Dia tahu, Dok. Dia belum tahu. Mohon hibur dia aja, Pak. Pada saat-saat terakhirnya bahagia. Pak, Bapak? Iya, Bapak di sini. Mak, mana, Pak? Mak lagi nyuci di rumah. Pak, kalau nanti aku udah sembuh, aku janji mau jadi anak pinter. Shh, percuma. Kamu bentar lagi mati. Ini juga percuma banget nih kamu di sini. Mana dokternya? Dok, ini cabutannya segala tusuk-tusukan ini. Jangan, Pak. Lumayan rawat inap kan 300 ribu sehari. Tapi anak Bapak butuh penanganan dari rumah sakit, Pak. Supaya sembuh? Enggak ya? Iya kan? Ujung-ujungnya mati kan? Kamu juga. Kenapa mau mati nggak minta izin dulu sama Bapak? Gak sopan. Ini kamu mau mati buru-buru mesti ganti rugi nih. Bapak, apalagi yang mau diambil dari aku, Bapak? Dokter. Ginjal sekarang harga pasarannya berapa, Dok? Gila. Lumayan kan? Itu juga nggak bakal balik modal lama. Sama paru sama jantung deh. Pak, organ tubuh yang masih bisa dijual itu cuma yang masih seger aja, Pak. Yang penyakitan nggak bisa dijual. Loh! Enak neraka, gak guna. Satu bulan menikah. Papa, kapan pulang? Bentar ya, sayang. Anen. Iya. Masa Papa pulang sekarang kan belum jam pulang kerja. Papa, aku lagi gak pakai apa-apa loh. Pap, 5 tahun menikah. Pulang kapan? Bentar, biasa jam 6. Oh, yaudah. Ntar sekalian gula sama mecinnya. Ya, apalagi? Sama telur setengah. 20 tahun menikah. Masih inget rumah gak sih? Sewot betul jadi cewek lu. Rumah kagak pindah kemana-mana juga masih aja. Udah pulang kerja tidur yang sono tidur. Ngapain nungguin gua? Ini kocir rumah gua pegang udah. Enak aja lu jajan-jajan sebarang aja kalau ngomong. 1 bulan menikah.
Hello, file. Mau dihimpit atau dilipat? Apa aja, Mas? 5 tahun menikah. Hello, sayang. Capek. Ya elah, lagi keren, Mas. Nih, ganti dulu nih pempes anak. Hello, sayang, bapak lo, sayang. Yaudah, habis ganti pempes ya. Capek. Kali ini aja, Mak. Anak-anak belum pada tidur. Yaudah, habis anak-anak pada tidur ya. Capek. 20 tahun menikah. Pak, ini capek. Ih, kok nolak? Lu jajan lu ya? Jajan bapak lo, jajan. Yaudah, ayo sekarang. Capek. Jika saya terpilih, bahan makanan murah semua. Dosa bohong. Daging, telur, gula murah semua. Terus pak, terus. Ini namanya voucher belanja santuy. Pakai ini, belanja dimanapun akan murah. Semua bakal dapat. Ini yang percaya, aduh, keren samat ya. Listrik murah. Bohong juga. Bebas macet. Yup. Bebas banjir. Yup. Lapangan kerja luas. Ya pak, sip. Percaya. Sekolah gratis. Oke. Gaji guru tinggi. Sip. Robot gratis. Buset, kagak habis-habis ini. DP rumah 0%. Gile, nyatet dosa nih orang. Upah gua bakal gede banget sih. Gila, berapa lembar tadi? Jadi, pesan terakhir saya, jangan pilih saya, karena semua yang tadi saya ucapkan bohong. Ya nggak jadi dong. Ah, bikin kerjaan doang. Misi mbak. Iya, ada yang bisa dibantu. Mbak, di sini jual kayu nggak? Nggak ada mas, ini kan toko laptop. Oh gitu. Kalau I love you. Dengan pertama waktu berjumpa. Nggak ada mas, adanya laptop. Oh gitu ya. Saya cari laptop yang jelek, ada mbak? Yang jelek? Iya, laptop yang jelek. Kok nyari yang jelek mas? Soalnya kalau yang cantik udah ada kamu. Dengan pertama. Iya makasih. Cari laptop apa mas? Cari laptop yang baru apa mbak? Ada mas, mari ikut saya. Silakan lihat dulu mas. Oke, kalau yang promo ada mbak? Yang promo ini mas dan ini juga. Oh, kalau yang beli dua dapat nomor mbak ada nggak? Nggak ada. Eh mbak, jangan songong gitu dong. Songong gimana? Jangan songong. Tuh lihat tuh semua orang di sini. Masa mbak doang yang manis? Terlalu dah. Tapi kok saya jadi takut ya mbak? Tanya dong mbak, takut apa? Takut apa? Takut kehilangan kamu. Mas mau beli apa enggak mas? Beli kok, beli. Oke mbak, fix. Saya beli ini aja. Baik mas. Saya buat notanya dulu ya mas. Dengan mas siapa? Abi. Abi apa mas? Abi with you forever.